kelebihan pengetahuan bro. Dan kakek saya kalau misalnya makan itu selalu pakai yang namanya tangan cuy. Dia nggak jarang banget pakai sendok. Bahkan ini kan ada garpunya ya. Ini yang dimakan cuma sendoknya doang ya. Eh yang dimakan kok sendoknya doang. Maksudnya yang dimakan pakai tangan, nggak pernah pakai sendoknya. Kalaupun pakai sendok itu karena di tempat-tempat yang bagus aja ya. Dan biasanya juga dipakai tangan lagi. Nah itu kelebihannya ya. Dan saya sangat ngefans sama dia karena kakek saya ini sudah sangat banyak hal yang dia buat dalam hidup saya, sehingga saya baru menyadari ketika saya kelak sudah besar ya. Itu meninggalnya di usia berapa ya? Saya juga lupa juga sih. Oh, 8 tahun ya. Yes. 8 tahun saya baru ingat. Saya waktu itu umur 8 tahun. 7 tahun atau 8 tahun kalau nggak salah itu juga. Dan kakek saya meninggal dan pada saat itu meninggal karena sakit cuy. Kalau aku punya keturunan sakit dari kakek saya juga sih. Cuman saya juga nggak tahu guys apa itu masih akan tumbuh lagi atau enggak, nggak tahu ya guys ya. Jadi biarlah cerita ini hanya saya simpan sendiri ya, nggak usah diceritakan kepada banyak orang, cuma bro orang juga tidak peduli. Oke guys, kita akan lanjut aja ya. Memakan racun itu sangat luar biasa. Wes sih kita habis. Main aja guys. Sampai muntah wes tadi. Udah aku tuan lagi aja ya. Itulah kelebihan dari seorang cowok. Mampu menahan setiap penderitaan yang ada. Emang aku jadi lupa sih next video. Panjang amat tuh. Santai aja bro. Oke. Lanjut lagi. Bisa dipukulin awas. Si gendut si parah ya. Tobatlah anda gendut. Dapat apa nyakmu. Kita cek dulu guys, bonus 1887 guys, gokil. Kita bakal lanjut lagi aja guys, yes. Nice, oke okay, kita bakal coba lagi ke kiri. Ini emang jalan, nggak bisa kemana-mana, cuma bisa ke kiri atau kanan doang ya. Dan dengan begini sih, daripada kebanyakan pilihan, akhirnya nggak jalan-jalan juga. Ajar apa gimana ya, atau mungkin mau diajarin olahraga senam kita jual ya kan. Jangan suka ngomongin orang, dosa anda dosa. See you next video, bye bye.